Penodongan dan perampasan di Jalan T1 Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Sabtu malam terekam kamera pengawas rumah warga. Pelaku berjumlah 2 orang langsung berhenti dan menodongkan benda yang diduga senjata api kepada para korban yang saat itu tengah bermain ponsel. Merasa terancam, korban yang masih di bawah umur langsung menyerahkan ponsel dan melarikan diri. Warga pun sempat mengejar namun tak berhasil ditangkap. Aksi ini bukan kali pertama terjadi. Warga pun secara swadaya memasang CCTV di sejumlah lokasi yang dinilai rawan karena sepi. Oh gitu, enggak. Jadi enggak dirampas, terus habis itu udah dipegang sama pelaku. Dia juga karena ditodong kayak diancam semacam itu, diancam namanya anak-anak ya. Siapa juga kalau diancam senjata api juga ngeri lah, jiper juga kan. Akhirnya dia ya udah kabur, justru kabur dia teriak kabur gitu loh. Dengan adanya rekaman CCTV ini, korban dengan didampingi warga dan orang tuanya melaporkan kasus ini ke kepolisian.